Untuk Anda fans Ayu Ting Ting, pasti Anda kangen. Kapan sih Ayu Ting Ting keluarin single? Ya, setelah beberapa saat sepertinya hiatus untuk mengeluarkan lagu terbaru. Akhirnya setelah 2 tahun nggak muncul-muncul lagunya, kali ini muncul dengan single bertajuk Jangan ya Dek ya. Oh, Jangan ya Dek ya. Dan kayaknya nih jadi makin semangat gitu ya. Ayu Ting Ting nih ketika syuting diberikan semangat langsung oleh Kak Igun. Oh. Jadi mungkin ini adalah positive energy dari teman slash apa nih sebenarnya? Teman ya, sahabat, co-host, ya teman bekerja segala macam ya. Tapi bukan cuma Ivan Gunawan, ada juga Wendy Cagur, ada juga Ruben Onsu, termasuk juga King Nasar, karena King Nasar juga jadi model di video klip Jangan ya Ade ya, karena untuk video klipnya tersebut juga melibatkan beberapa sahabat-sahabat dari Ayu Ting Ting. Iya. Nah, lagu Jangan ya Ade ya ini juga diciptakan oleh seorang Vicky Prasetyo. Tapi tolong digarisbawahi, ini bukan Vicky Prasetyo yang gladiator asal Bekasi itu, bukan pemirsa ya. Oke, ini jadi memang Vicky Prasetyo yang adalah seorang penulis lagu ya. Saya baru pengen bilang, oh ternyata talentnya banyak banget seorang Vicky Prasetyo. Oh, Vicky Prasetyo memang talentnya juga banyak. Ini bukan Vicky Prasetyo yang nulis lagu ya, maksudnya Vicky Prasetyo gladiator kan. Ya. Wah, dia talentnya banyak banget. Nyalonin lagi sekarang jadi wali kota ya. Oh iya, tapi fokus dulu Kayu Ting Ting ya. Kita mau lihat nih, seperti apa sih single terbarunya? Ini dia. Jangan adik ya. 2 tahun vakum, Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting kembali mengeluarkan single terbaru ciptaan Vicky Prasetyo dengan judul Jangan Ya Dek Ya. Ayu pun membuat gebrakan baru dalam warna musiknya dengan konsep ala-ala Korea gitu deh. Secara doi penggemar berat dari K-pop juga kan pemirsa. Saat syuting video klip dari lagu terbarunya, Ayu pun tampil cantik dengan busana yang didesain oleh Ivan Gunawan, sahabatnya sendiri. Tapi rupanya tanpa kehadiran Igun, Ayu sempat mati gaya alias merasa susah untuk berekspresi. Padahal Ayu kan sudah berpengalaman jadi seorang musisi ternama. Kok bisa sih Yu? Selidik punya selidik nih pemirsa, ternyata semangat Ayu saat masih syuting sendiri dengan setelah kehadiran Igun beda pemirsa insert. Apa jangan-jangan karena hanya Igun yang selalu membuat Ayu happy dan semangat kali ya? Memang beda banget sih semangat Ayu action di depan kamera. Ketika ditonton oleh Ivan Gunawan, Ayu pun makin keluar aura kecantikannya. Sama juga halnya ketika Ayu dengan penuh semangat bercerita tentang kesulitannya syuting dengan kostum yang kekecilan. Tapi berharap mendapat pengertian dari Igun, malah Ayu diomelin. Oh iya, baju yang tadi pertama nggak muat Igunnya. Makanya biasain ya penyanyi, kalau mau pakai baju di fitting. Lu ngerti nggak fitting? Lu udah pakai stylist, tuh baju bawa ke lu. Di fitting sehari dua hari, remah. Bisa lah, orang begini nih artis pada demen ngedadak-dadak nih, kayak begini. Hasilnya mau bagus, kagak mau fitting. Gak telpon aja ini. Ya marah depan umum. Ini sama aja udah, mau rosak, mau siapa, penyanyi pada males fitting. Ntar giliran udah mau naik panggung, baju gak bermuat, ribet. Tapi yang membahagiakan dalam proyek lagu terbaru Ayu tuh, ternyata semua sahabat terdekatnya ingin terlibat. Konon tanpa bayaran loh pemirsa insert. Widih, salut deh sama persahabatan Ayu dan kawan-kawannya ini. Tapi ada siapa aja sih? Yuk kita cek. Selain Igun, ternyata ada Ruben Onsu, yang di tengah kesibukannya yang padat, rela menyempatkan waktu untuk syuting video klip terbaru Ayu.
Kedatangan Ruben pun seketika disambut bahagia oleh Ayu dan semua kru. Lantaran Ruben datang membawa makanan. Selanjutnya ada Wendy dan juga King Nasar yang membuat heboh suasana lokasi syuting dengan tingkah lakunya masing-masing. Hari ini aku disuruh untuk mendampingi video klip terbaru dari penyanyi dangdut besar Indonesia, penyanyi terbaik yang kita punya. Kalian mau tahu siapa? Yuk ikutin. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya Allah, Pak Wendy. Aku rasa penyanyi dangdut ya. Ternyata semuanya ingin membantu Ayu kembali pada setelan pabriknya sebagai penyanyi yang tetap eksis. Mereka pun tak meminta bayaran, sehingga Ayu pun jadi salting sendiri. Karena gak enakan sama artis-artis papan atas ini, guys. Okay. Emang kita gak ada banyak isu buat teman-teman artis, karena kan kita mikirnya teman-teman artis pada kaya. Jadi masa iya mau terima? Emang berapa orang? Transport dari kita. Berapa orang? Ada Ari Gun, ntar pokoknya tungguin ada berapa lagi. Pokoknya panjang di Purwakarta. Pamit ya guys. Oke okay, guys. Ya. Oke. Jangan ya, Dek. Jangan. Kamu cek mutasi. Cek mutasi. Kamu transfer. Ya enggak. Ya Allah, di gedung runtuh. Ya Allah, ini gedung kita runtuh. Ya Allah, uang dari aku dimasukkan. Ya kalau itu orang percaya. Intinya nih pemirsa Insert, Ayu pun sudah tak sabar lagi untuk segera merilis video klip lagu terbarunya yang berjudul Jangan Ya Dek Ya, ciptaan sosok kontroversial dan fenomenal Vicky Prasetyo. Ayu pun mengaku nyaman dan cocok dengan lagu ciptaan Vicky lantaran merasa relate. Senang dong, alhamdulillah. Kita otodidi bareng, main konser. Jangan Ya Dek itu yang ciptain kebetulan Vicky Prasetyo-nya Rungkat gitu, jadi semua lagu dan ya, jadi ya kebetulan pas banget ya, jadi ya dan lagi musimnya jangan ya, 2 tahun yang lalu akhirnya dapat lagu yang cocok dan comeback. Alasan ya untuk comeback kenapa bu? Ya alasan, ya bukan alasan dong, bukan alasan ya, emang udah harus rilis single baru lagi dan kebetulan dapat lagunya cocok. Ikit gimana nih ibu udah rilis lagu baru itu? Selamat buat Ayu atas single terbarunya Jangan Ya Dek, jengong, iya kan. Pokoknya mudah-mudahan ini lagunya akan di seperti biasa, akan menjadi hits dan akan disenangi dengan banyak orang. Jangan Ya Dek, jangan. Ya Dek ya, jangan dilewatkan video klipnya dan juga lagunya pastinya. Kita nantikan seperti apa video klip dilengkapi dengan penampilan sahabat-sahabat Ayu Ting. Ah, gemes banget ya, gak sabar kayaknya. Kita tungguin.